Jadi daerah 60. Ini. Kalau satu lagi daerah 40. Benda ini kena letak sini. Benda ini kena letak sini. Kalau itu belakang ini dia tutup. Sebab dia bawa kamera di belakang. Kalau daerah 60 dalam ukurannya level 67. Boleh menutup kiri dan kanan. Bagi mereka yang besar. Walaupun begitu, ada mereka di luar sana yang terpaksa menggunakan manpower 15 langkah. Itu pengalaman saya lah. Memang tak cukup yang level ini. Tapi kita jangan kita obes sama mereka tu. Kita nak angkat 15 orang dah. 15 orang angkat. Lalu kaki lah. Slow ada. Baru kita satu balik. Baru kain kita. Di tengah rakam lah. Tapi dia merah kan? Dia merah. Bagi inti yang di sini, kita akan wajib kain kapas. Wajib kain. Tak kira warna apa. Sunat warna putih. Jadi kain politik kain wajib kain. Ya, yang itu lagi pertama yang nak kain kapas, yang kedua warna putih yang sunat ni. Yang tidak mahal lagi. Mahal tu nak lihat. Maksudnya kain kapas, satu. Warna putih sunat yang tidak mahal harga. Ini biasa lah. Pakai dia standard dia harga. Tak kira di level mana. Mereka pasukan lah yang kain dia. Setakat ni kain level sama. Jadi ini kualiti yang nombor dua lah. Ada satu lagi jenis DC. Jenis DC. Dan pakai dia tak ada 100 hingga 120. Pakai cukup. Dua cukup. Maksudnya pakai 60 ringgit dan 80 ringgit. Tapi dengan 40 lah. Dan kualiti kain tak sesuai. Cuma kain DC ni yang kualiti hebat tu. Atau mahal tu. Bila kita jahit, dia akan nampak. Kain mahal, tetapi bila kena air, dia akan jadi terbahaya. Dia akan terbahaya. Lebih baik kain yang ni lah. Bagi lelaki, dalam wadah kita lelaki, 3 helai. Pucuk di kepala, boleh pucuk di kain. Maksudnya 3 helai bagi lelaki. Sama dengan bagi Rasulullah, di kafan dengan 3 lapis. Nak pakai baju, nak pakai serban, ada sebagian buat. Dibenarkan, tapi hukumnya adalah waktu penggunaan dia. Sama dengan penggunaan keranda, bagi tanah yang cukup, tanah liat. Bagi tanah berpasir, boleh digunakan. Tanah cukup, tanah liat, hanya disunatkan kita menggunakan liang lahat. Tutup dengan papan seping. Sama ada liang ke kiblat ataupun liang dalam kubur. Yang keduanya kapas. Kapas ini diletakkan yang pertama pada 7 anggota suju. Kepala, 2 tangan, 3, 4, 5 lutut dan juga 6, 7 kaki. Dan juga pada kemaluan mayat, depan dan belakang, kumpul dan dubur, serta tempat luka yang ada pada mayat. Termasuk juga rongga-rongga mayat, diletakkan kapas ini. Package dibagi dua. Seterusnya, kapur barus. Kapur barus ini diletakkan pada, kalau dia bagi 5 begini, 2 pada air, dicampurkan dalam air, dan 3 lagi dicampur bersama dengan yang lain untuk diletakkan pada mayat dan juga pada kain. Dia punya fungsi dia, yang pertama untuk menyegarkan kulit, melambatkan berlaku keruputan. Yang keduanya menghalang semut serangga sampai pada mayat di atas dan juga di alam sana. Lambat sampai semut serangga dengan ada kekuatan kapur barus ini. Cara menggunakan dia, kicik saja, buka sekeluban, boleh ditampungkan dia. Ini penggunaan kapur barus. Yang ketiganya, yang tepatnya, cendana atau serbuk cendana. Dulu digunakan kikiran. Bila berlaku kematian, ahli keluarga kikir, kawanu, cendana, dikisi-kisi, itu ditaburkan pada mayat, pada kapas dan pada kapur baru. Sekarang digunakan serbuk cendana ini saja. Lebih mudah kan? Seterusnya, air mawar. Dan juga di sini ada 1000 bunga minyak akar. Sebarang pewangi yang harus digunakan masa hidup boleh digunakan pada mayat dan kain kapas dan keranda. Sebarang pewangi yang harus digunakan masa hidup. Sama masa mati boleh digunakan. Tak ada air mawar, boleh guna minyak akar, surah, zaitun dan seumpama. Boleh digunakan sebarang pewangi. Tak ada yang terlantau. Boleh wangikan kain kapas dengan asap stalina. Kalau tidak ada. Jangan kita jadi juru mandi, terlalu memerintah ahli keluarga, nak itu, ini. Tengok apa yang ada, gunakan. Tak ada, mengikut kepandaian di rumah ni. Ada apa yang dibekalkan. Kalau silakan. Boleh guna sebarang pewangi. Yang guna background dan set sebab. Seterusnya setanggi.
Setanggi ini digunakan bermula pada kematian sehingga mayat dikafankan. Untuk menggunakan setanggi dengan tapak bara. Tak ada tapak bara, setanggi tak akan berfungsi. Maksudnya, ada api, setanggi akan ditaburkan di atas bara tadi, maka dia akan mengeluarkan asap. Asap inilah yang akan mewangikan suasana di mana mayat itu berada dan juga kain kafan yang telah siap dipotong untuk mewangikan kain kafan juga. Setanggi. Boleh juga digunakan garu, tak mahal. Boleh juga digunakan cendana, bukanlah tak mahal harganya. Kalau masuk utang kuota, tak jumpa lagi kain garu. Kalau sebanyaknya, baru itu dah tak jumpa. Garu. Jadi, guna setanggi. Seterusnya sabun. Sabun ini dia fungsinya adalah satu saja untuk menghilangkan kotoran pada badan mayat. Minta maaf, saya tak gunakan sabun pijit. Saya mandikan mayat sekarang ini, saya banyak diwujudkan pada penggunaan mandian. Nombornya anak-anak dara tak umur untuk guna mandian, tak guna sabun. Minta mandian yang dia gunakan, minta spam yang gunakan untuk mayat lagi berbuih. Lagi banyak sabun. Kalau tidak, sabun dipotong. Kalau dipotong, sejak ke sana, sejak kemari, bergilir-gilir itu gunakan satu sabun. Maka, dipotong. Bila dipotong, hilang. Tak cukup cekat mana, sabun tadi, keluar kamu. Tapi, bila ada satu span, atau dua span, tiga span, satu mandian, oh, sempat tadi, insyaAllah. Mana saya pun mereka. Mayat mandi yang pun lagi, cepat. Urusannya. Gunakan, saya gunakan mandian. Tidak ada sabun, kita boleh gunakan daun bidara. Penggunaan daun bidara, bila saya melihat saya daun bidara, saya bertanya, di mana diambil daun bidara? Dia kata, ambil kat kampung sekolah. Minta kena sapa. Dia tak minta, dia ambil saya. Mencuri nama dia, hantar balik. Aku minta di sini, untuk kampung nak. Dia kata rumah saya kampung bidara. Kalau tidak, nanti dia mencuri. Minta maaf, ramai di luar sana mencuri. Pergi ke Bukit Payung, ambil Bukit Payung. Pergi ke Bukit Payung, ambil Bukit Payung. Pasal? Dia ambil daun bidara, di mana bidara? Dia kata, dia tak butuh kerangkap nak ambil rumah balik. Dia kata, dia tak ambil. Bukit Payung, kita pun satu. Panjang sama tu ambil. Kita tak akan tunjukkan pada cukup. Menggunakan dia kena di blender kan dia ataupun boleh tamaskan dia. Dia punya fungsi dua, hilangkan kotoran, memudahkan tanda daki. Fungsi daun bidara menghilangkan kotoran dan memudahkan tanda daki yang ada pada mayat. Kekuatan daun bidara. Bila di blender kan dia, boleh dah guna air dia hapasan yang ada pada daun bidara. Ya, tak cukup. Contoh ini. Ya, ini. Sekarang ini ada package di farmasi. Ambil ke farmasi ya. Kalau kita dah terlibat dengan khairat kematian kat kampung, belikan saja bekas-bekas ini yang ada di farmasi itu cukup. Tak ada kerja itu bagi orang umum. Ambil saja digunakan. Satu package itu untuk satu mayat. Satu lebih mudah. Campurkan saja dalam lain, boleh terus digunakan. Selain daripada itu, dia ada percik kain begini. Percik-percik kain begini, dia punya fungsi dia untuk suci telinga, suci hidung. Okey, selamat model. Dah ada sampah model saya. Ha? Dia buka kalau saya tak catat, nanti dia. Ada buka lah. Datang ke Medina. Woi, ni perlu Medina ni. Buka keluar kan? Keluar kan? Keluar kan? Ini ada, ada buah. Ada buah? Keluar kan? Keluar kan? Keluar kan? Satu nak pakai wajah kan nak pakai wajah hidup. Kalau wajah hidup, susah tak ada yang buka lah. Boleh? Oh, lebih baik yang buka. Kita mah, saya menggunakan orang lebih real lagi. Kalau kita patut dia kaku kan. Lidi digunakan untuk mencuci celah-celah kuku yang ada pada mayat. Saya akan tunjukkan dia. Dan juga glove ini biasanya saya gunakan tiga lah. Yang paling dalam glove, yang di luar adalah kain luar. Dengan glove ini untuk kita mandikan mayat keyakinan kurang. Masuk keyakinan sampai atau tidak pada kubur dan tubuh dia. Kerana licin glove ini dengan sabun, kita tak yakin, kita tak ada kemaluan. Kalau yang penakut mungkin kosong punya lah. Terus apa kat tubuh dia. Tapi bila gunakan sarung tangan daripada kain terbuat, insyaAllah kekasan. Dan kain tadi, dia terlalu boleh sampai. Pasal?
jari hatu yang akan sampai ke tubuh mayat. Jangan masuk ke dalam gurun diri. Kita maaf. Ada saudara juru mandi kami di jabatan, bila saya buat tubuh-tubuh, dia gunakan kaedah masuk seluas jari ke dalam kubur mayat dan digurbikan dia. Ini haram menyakiti mayat. Kalau bulan Ramadan kita buat begitu pada diri kita, batal terus. Yang wajib disucikan adalah yang zahir saja. Walaupun keluar kuasa sekali pun, tak kuasa dia. Tak wajib kita picik kuasa masukkan balik. Kita maaf, orang mati dan kita keluarkan kuasa. Tak wajib kita picik balik, masuk balik. Kekan kuasa dia keluar dulu. Kalau kita picik masukkan balik, kita namakan menyakiti mayat. Kekan. Dan siapa masuk? Begitu juga yang hitam. Zahir je. Dengar, yang zahir je. Tak perlu masuk sampai keluar. Tak kau berada di dalam. Tak kau. Dan kadang pada mayat ini kadang-kadang berlaku. Mayat yang tak berhenti galau dia. Nampak apa? Biasanya mayat yang kemalangan, galau akan keluar dari telinga. Kalau tu, galau keluar dari telinga, dia ada dua alamat atau tiga alamat saja. Alamat pertama dia tak banyak umur dah. Dia kemalangan tadi. Galau dia keluar, otak dia terosok. Kalau dia panjang umur, dia koma. Dia koma. 3 bulan tak mati, 4 bulan tak mati, 6 bulan innalillah. Atau dia panjang umur, dia takdirkan panjang umur. Hidup ada, 3 suku. Kebiasaan bila, dalam otot tak hijab. Atau pula lah, nak jadi 3 suku, ke nak mati cepat. Okey? Jadi, bila dalam keluar dari kita, kita kena buat ini. Lumatkan nasi bersama daun keladi, kita masukkan. Nasi dengan daun keladi. Jangan stapler pula, kalau kacik dia, dengan stapler pak. Atau misalnya tape. Masukkan nasi ke dalam keladi. Bila nak kafankan mayat ini, okey, mayat ini tak boleh dikafankan. Kerana galuh tak berhenti. Nak bawa ke masjid, akan menajiskan masjid. Bagaimana nak mandikan mayat? Mayat ini akan dimandikan sebelum dikafankan. Seseorang akan bertugas sebagai penjurus ailan kepada galuh dan buah. Kalau lain, kita semayang. Selesai semayang, baru kita kafan balik. Kafan dengan galuh pun tak ada masalah. Tetapi kalau dikafan dan dalok, habis pakai yang lain, maka pakai luas muntah najis. Maka mayat dalam keadaan bernajis di luar pada tubuh jasad dia, semayang ini tidak bersolat. Pasal ini bukan darurah lagi, masih boleh di ikhtiar. Kalau darurah sampai mayat dan pulang, najis kita, maka kecil. Setakat ini, kalau mayat begini, saya akan semayangkan di rumah. Buka satu lantai, masukkan air. Atau kalau mayat dalam takung, okey, orang lain semayang, so aku tutup kasut lagi, pergi air lalu pada dalam itu. Tutup orang mayat. Kalau tak saya kata, mayat boleh disembahyangkan sebelum dikafan dengan syarat telah dimandikan. Ya, mayat boleh disembahyang sebelum dikafan dengan syarat telah dimandikan atau telah ditayamum. Okay. Mayat akan lebih tunduk membokok kaki. Okay. Ini di antara orang yang mati 5 jam ke atas, kulu-kulu ke bawah dan telapak kaki dia telah tegak. Ni. Kaki itu membokok kan. Bila dah mati dia dah selari juga antara. Ada di tengahlah. Ini asal. Mungkin lebih panjang 6 atau 4 inci. Nah, ibu jari. Kalau jari hatu panjang, mana jari yang lebih panjang? Di sini asal.
Bila di sini asal standard mayat, dia kena basi dua jengkal. Satu, dua. Dua jengkal. Basi dua jengkal. Atau satu hostel. Atau sepelilit lutu. Sama saja ukuran dia. Mengikut kepakaran juru mandi. Okey, mana ini ukuran? Ada kain yang akan dipotong seperti ini. Kain ini, tali ini akan dibuat dua saja. Satu diberi kepada pencari kerana, satu diberi kepada penjari dia. Bermakna, satu untuk ukuran kain kapal, satu untuk pencari kerana, satu untuk penjari dia. Bila diberi kepada mereka, itu ditanda dulu. Jangan tak tanda. Kalau tak ditanda begini, dulu dia pasti buat musika. Orang yang kata, pasti buat musika lagi. Kalau tak faham lah, maka akan jadi panjang. Dua kaki kering lagi. Maka ruang keranda luas, ruang liang pun luas. Ini mak penting kan? Ini pukul keranda. Lama pukul kain kafan dan juga keranda itu liang. Kemudian tali pengikat. Satu. Selai dua dan ketiga. Kapal ini yang pertama mesti di atas tikor. Tikor di bawah sekali. Tukang tikor, tukang tali. Tikor tak jelas ni. Tikor tak boleh pasti, ada tikor mengkuat. Tapi dipanggil itu. Tali baru. Tali timbul. Pada helai yang dua ini, mau diletakkan kapur balus, sekali lagi, air mawar dan juga serbuk cendana. Kenapa saya tak letakkan serbuk cendana pada helai yang pertama? Okey. Kerana, serbuk cendana akan memberi warna berbeza daripada warna kain. Putih, kuning. Pada helai yang pertama akan nampak bertopok-topok. Putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning. Bila diletakkan, sebut cendana pada helai yang pertama. Helai yang kedua, insyaAllah, kita akan menyerap pada helai yang pertama. Bertopok putih kuning. Kalau putih hijau lain. Tak ada apa-apa.
lain yang ketiga dia buku. Jangan kau apa dia apa dia buat pula. Pada helai yang ketiga inilah akan diletakkan kapas ini. Nak letakkan kapas ini, pertama kapas ini yang gulungan pertama akan dipotong. Potong sekali demi sekali. Maka bila nak gunakan dia, ambil satu-satu. Tak, dia ambil kapas daripada gunungan yang tak potong. Bagaimana? Boleh. Tak potong. Lupa. Ambil satu-satu. Siap satu, ambil satu pada dulu. Ambil satu pada yang lain dan sebagainya. Cuma, selain yang tadi yang tak dibuka itu, diletakkan pada bahagian dada, diletak pada bahagian bahu sehingga ke bahu mayat. Mengikut saiz mayat. Kalau mayat ini obes, besar, kita boleh letak dua lain. Atau cukup satu lain. Kerana kapas ini kapas big wool, dia tipis, dia akan meletak. Maaf, kapas ini akan meletak. Maka kita boleh lepohkan kapas ini. Di atas kapas inilah paling banyak diletak kapur baus, air mawar, cukup cendana. Saya tak letak di sini pasal model. Kalau mayat saya letak lah siap. Air mawar, kapur barus, cendana kuning. Paling banyak pasal dia direct dah pada tulang, mak, kulit mak, belakang mayat. Kita dah alas tau. Dia kapas, bahan tadi terus belakang mayat. Bermakna banyaklah bahan-bahan tadi di sini. Setelah dia letakkan bahan tadi, ditutup balik. Ditutup balik kapas ini. Lapor ditutup, okey. Kain kapas yang tersiap ini akan dilipat balik untuk digunakan kapas mayat. Kalau tak letakkan kertas, kapas akan melekat pada kain kapas. Bila melekat pada kain kapas, buka balik kain kapas, kapas dah bosok. Melekat pada kain, itu lipat. Bapilan dah, ya, saya siap pas. Okey, lipat bapilan kapas ini. Sini kapas ini. Ialah penyediaan air kapan bagi gelap. Cekotan, mana? Tegangkan. Dan makanya tegangkan dia. Tegangkan dia. Tegangkan dia. Letak di mana tepat. Letak. Dan setelah itu. Tegang. Tegangkan dia. Letak. Letak. Di tempat yang tegang, lalang ke kanan-kanan dan juga sebagainya. Bila dia akan pijok. Bila pijok, kapal selesai. Jangan bagi lalu tepat. Letak tepat yang kau boleh lalu. Maksudnya, jangan berkirik lah. Siap penyediaan kain kapan bagi lelaki. Betul, ya? Amur duduk, apa kain?